Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pauleta Channel. Yang kali ini saya akan pergi menangkap kepiting di tambak yang ada di belakang saya ini. Jadi saya akan pergi menangkap kepiting di sekitaran daratannya saja. Seperti apa videonya, ikuti terus ya sampai selesai. Di dalam ini lubangnya agak dalam dan posisi kepitingnya juga agak sempit. Kecil. Jadi kepitingnya kecil, dari biarkan saja. Kita cari yang besar aja. Baik teman-teman, ini kita dapat kepiting CPH. Ini betina, kita ikat. Thank you.
Ini kopinya teman-teman. Di dalam kayu. Jadi karena posisinya sangat sempit, jadi harus kita cungkil dengan kayu. Ini kepiting H3. Susah teman-teman, diambil karena apa juga akhirnya.
Oke teman-teman, kita sudah dapat lagi satu ekor. Lumayan tiga. Meskipun tadi sempat kena jepit. Tadi anu kena kepalanya lembek jadi. Ini ada satu lagi. Kecil teman-teman. Jadi yang kecil enggak usah diambil, biarkan aja dia besar nantinya. Ya teman-teman, jadi kepiting ini dia berlindung di bawah kayu karena air tambak sudah kering daratannya, kemudian dia kepanasan, makanya dia berlindung di lubang-lubang atau di lubang kayu seperti ini teman-teman. Jadi agak sulit diambil yang begini nih, jadi setelah hati-hati kita karena posisinya sangat sulit untuk dijangkau. Jadi kita tekniknya harus membawa lumpur supaya lumpur ini menjadi tameng buat tangan kita. Seperti ini teman-teman. Jadi lumpur tadi itu kita gunakan untuk tameng. Dia sangat agresif sekali teman-teman. Jadi yang bahaya yang begini. Sangat agresif sekali. Oke, tiga teman-teman. Jadi kita lanjut lagi. Kameramen. Jadi seperti biasa. Ini dia. Kita ini seperti teknik biasa, kita menangkatnya harus mengangkatnya dengan lumpur karena sangat berisiko kalau posisinya seperti ini. Nah seperti tadi, lumpur kita gunakan untuk sebagai tameng pelindung tangan. Nah, ini ya teman-teman, karena kepiting-kepiting yang seperti ini besarnya sangat agresif sekali. Oke, kita cuci dulu. Sulit. Gampang. Ini sepertinya harimau teman-teman. Thank you.
ada teman-teman satu ekor. Sepertinya memang kepiting di sini. Ukurannya tidak ada yang jumbo. Rata H3, H5. Lepas lagi ini sayapnya. H3. Teman-teman, dapat lagi. Ini kepitingnya. Tapi sayang kepitingnya di sini paling besar yang H5. Kita belum menemukan kepiting jumbo, tapi gak apa-apa teman-teman, karena saat ini kepiting juga lagi mahal. Itulah tadi video saya menangkap kepiting, dan hasilnya lumayan. Meskipun kepitingnya tidak ada yang jumbo, tapi disyukuri saja, karena kebetulan untuk hari ini harga kepiting di luar juga agak mahal, jadi lumayan juga harganya nanti. Baik teman-teman, bagi yang belum mendukung channel saya, jangan lupa dukungannya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa pula di pencet tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.